Siap. Gantian ya? Ganti ya? Oh, aduh. Ini jembatan Cirahong deh. Oh, selat. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Petak Cirahong, Jembatan Cirahong. Di sini juga sedang akan ada penggantian pantalan dan rel. Ini pantalannya, ini relnya. Kita lihat ke area sini. Nah, ini adalah PH dari Jembatan Cirahong. Kereta pertama yang kemungkinan akan melintas pertama adalah Argo Wilis dengan kode 02 dari arah Bandung menuju Surabaya. Kemungkinan untuk di jalur ke arah Banjar, di sana sedang digantian penggantian awal, lebih awal. Itu yang dikebut untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian setelah Wilis lewat, dan ini yang akan selanjutnya dilakukan penggantian. Dan keunikan dari jembatan Cirahong ini adalah jembatannya bisa dilalui oleh mobil di bawahnya. Baiklah, ini kereta. Ternyata yang pertama lewat itu kereta Serayu dari Purwokerto menuju Pasar Senen. Dia lewat Bandung. Ini kereta pertama yang melintasi Jembatan Cirahong.
Dia berhenti sejenak untuk menurunkan juru langsir. Kemudian perjalanan dilanjutkan kembali. KHB Balas melintasi Cerahong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PDR 245 Resor 2 13 TSM Cirahong. Masih di Cirahong. Di sini sudah selesai ganti bantalan dan rel. Itu bantalan bekasnya. Nah, ternyata ininya juga diganti ya. Duh, naon ngaranna itu nya. Pergi gongsol menyelap-nyelap. Di sini lingkar lekuknya juga lumayan ekstrim juga. Ini halogen penanda. Di sini pemandangannya sangat indah sekali. Barusan udah ada 321 yang lewat, yaitu Serayu. Terus dilanjutkan dengan kereta KB Balas, dan sekarang saya sedang menunggu Argo Wilis. Masih di petak jembatan Cirahong dan masih di petak penggantian bantalan dan rel. Kali ini kereta yang akan melintas adalah kereta api Argo Wilis. Nah, dan keretanya sudah mulai mengurangi kecepatannya. Yeah!
Ini ujung rangkaian Semayan 21 pada tanda merah. Oke, saya Mang Irin di channel TCTV Keluarga. Mang Irin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.